Lo ndelok ndelok. Sebenarnya tidak melulu urban farming, karena begini, dari 373 km persegi luas kota Semarang, 23 km perseginya masih ada lahan pertaniannya, atau sekitar 6%-nya masih lahan pertanian. Nah, itu yang kita pertahankan, termasuk yang bisa menghasilkan produk-produk pertanian di samping urban farming tentunya. Kalau Bapak lihat itu sekarang semakin menyusut atau masih tetap itu? Kalau lahan pertaniannya, karena itu ketentuan yang harus dipertahankan, ya harus kita pertahankan betul. Jadi di perda tentang tata ruang yang 6% itu memang betul-betul dipertahankan, tidak boleh diubah fungsinya menjadi lahan yang lain. Di sisi lain juga ada perkembangan di urban farming juga. Ya, untuk meningkatkan produktivitas untuk perkotaan ini kita dorong dengan kegiatan-kegiatan urban farming, karena dengan kegiatan urban farming kita manfaatkan betul setiap jengkal tanah yang tadinya bukan tanah untuk pertanian, tetapi kita manfaatkan untuk menjadi lahan-lahan produktif dengan mengaplikasikan berbagai teknologi yang ada, misalnya dengan hidroponik, vertikultur, hidroponik, aquakultur dan sebagainya. Terus kemarin kan sempat ramai terkait dengan penanaman sukun. Ya. Yeah. Nah, penanaman sukun ini bagaimana rencana selanjutnya? Ya. Yeah. Sebenarnya penanam sukun itu ide murni dari Pak Wali ya, karena Pak Wali melihat bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu menjadi persoalan penting, dan beliau melihat bahwa ketergantungan kita terhadap tepung terigu itu cukup tinggi, sementara terigu itu kan tidak bisa kita hasilkan. Nah, salah satu caranya adalah mengganti ketergantungan kita terigu dengan bahan-bahan yang mampu kita hasilkan. Salah satunya adalah tanaman sukun itu, karena dari tanaman sukun itu yang pertama, sukun itu berbuah setiap tahun, kemudian dapat dibuat tepung yang bisa menjadi pengganti tepung terigu, yang otomatis juga bisa menjadi pengganti makanan beras, makanan pokok beras kita. Kemudian yang berikutnya juga mampu menjadi tanaman konservasi, karena dengan besar itu bisa memanfaatkan tebing-tebing Semarang itu kan konturnya juga banyak yang bertebing, itu bisa mampu melindungi. Kemudian yang berikutnya juga dengan banyak tanaman tinggi itu kan bisa menyejukkan juga. Kira-kira manfaatnya double-nya ke sana. Yang kita branding kemarin dengan nama Lumbung Gemandul kemarin, karena itu sebenarnya persediaan pangan kita yang ada di yang bisa dimanfaatkan buat Semarang. Untuk jumlahnya sendiri itu akan ada penambahan lagi atau gimana Pak? Ya, sementara dari 6.100 itu kan tahap pertama ya. Nanti kemudian akan kita evaluasi seperti apa sambil kita siapkan mekanisme nanti hasil pengolahannya. Oke, kalau soal titik di mana aja yang akan ditanami lagi itu sudah ditentukan. Ya, kalau sementara ini kan kita menggunakan lahan-lahan yang pertama lahan milik tanah Pemkot yang kebun-kebun kita ada, kemudian juga lahan-lahan masyarakat yang mereka berminat dengan pola social planting tadi. Jadi masyarakat yang berminat bisa mengajukan minta bibit untuk bisa ditanam. Kemudian kedepannya ya kita akan lihat inventarisasi lahan-lahan mana yang memungkinkan dikembangkan tanaman tersebut. Nanti sukun tersebut yang mengelola itu siapa Pak? Dari perwakilan pemerintah atau dari masyarakat? Ya, sementara ini kan kita melakukan kita tanam di beberapa kebun-kebun kita yang otomatis juga kerjasama dengan para kelompok-kelompok tani. Ya, dengan kelompok tani itu nanti akan kita olah bareng-bareng. Pak, terkait urban farming, kalau dari Dinas Pertanian sendiri itu sudah sejauh mana ini sosialisasi dan mungkin ada program-programnya atau gimana Pak? Ya, kalau urban farming sebenarnya pemerintah kota Semarang melalui Pak Wali Kota kita sudah mengeluarkan yang namanya perwal tentang pembudayaan urban farming.
pembudayaan urban farming itu ada gerakan untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada dengan kegiatan-kegiatan urban farming. Dan trennya saya kira cukup bagus, karena ini pertama memang ditunjang pandemi, banyak orang yang harus stay at home. Nah, kemudian juga kaitannya dengan kebutuhan pangan tadi. Jadi masyarakat akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, melakukan kegiatan menanam di rumah untuk mencukupi kehidupan kebutuhan pangannya sendiri. Kalau di Semarang sendiri ada binaan dari urban farming tidak, Pak? Selalu, Mas, selalu. Jadi kegiatan-kegiatan urban farming ini kan pertama kita dorong melalui kelompok-kelompok maktani yang ada. Kemudian yang kedua, kita selalu ada kegiatan-kegiatan yang pelatihan. Setiap hari Sabtu kita ada pelatihan. Oke, di mana, Pak? Pelatihannya sementara ini kita lakukan di kebun-kebun kita. Di Purwosari maupun di Mijen.